Okay. Shalom Alehem Beshem Hamasya, salam sejahtera di dalam nama Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Bapak, Ibu, dan saudari yang dikasih Tuhan, malam hari ini kembali kita akan learning Hebrew bersama Pak Dwi, yaitu masuk ke meeting ke-62 ya Pak Dwi ya. Ya. Oke. Sebelum nanti Pak Dwi akan menyampaikan materi pengajaran bahasa Ibrani meeting ke-62, baiknya kita buka dengan doa terlebih dahulu. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kembali di hari Kamis ini kami akan diajar tentang bahasa Alkitab, yaitu bahasa Ibrani yang akan disampaikan oleh Pak Dwi. Buka pikiran kami agar kami semakin mengerti bahasa Ibrani. Terima kasih Bapa di surga, kami telah berdoa dan bersyukur di dalam nama Kristus Yesus Putra-Mu. Haleluya. Amin. Waktunya kami serahkan kepada Pak Dwi. Silakan Pak Dwi. Oke, ya, siap. Ya, kita ke pertemuan yang ke-62. Oke, sudah bisa dilihat? Ya, jelas bisa terlihat Pak, dan suara jelas, gambar ya, jelas. Karena internet saya agak kurang stabil hari ini, jadi ya semoga bisa ditangkap dengan baik ya. Kali ini pertemuan ke-62, kita akan sedikit belajar tentang paralelisme dalam sastra Ibrani. Dalam puisi Ibrani, tapi tidak hanya puisi ternyata ya, paralelisme ini bisa yang naratif pun bisa ada ya. Jadi ini salah satu yang perlu kita pelajari, karena kalau ya tidak kan kita hanya membaca begitu aja ya. Ini sebuah kekayaan dalam sastra Ibrani begitu ya, paralelisme. Nah, paralelisme itu ada banyak. Kita tidak akan bahas semua, tapi setidaknya kita mencicipi sedikit dari yang banyak ini ya. Ada yang namanya paralelisme. Oh, berarti salah tulis tadi ya. Paralelisme. Salah tulis ya, makasih. Paralelisme sinonim, ada paralelisme antitetik, ada paralelisme sintetik, ada paralelisme lambang atau emblematik, ada paralelisme repetitif atau tangga atau pengulangan ya, sampai ada paralelisme pola poros atau pivot pattern, kemudian juga ada paralelisme kiasme atau introvert, macam-macam. Tapi kita akan cicipi aja sedikit ya supaya kita tahu. Nah, kita ke yang pertama, ada paralelisme sinonim. Nah, namanya juga sinonim ya, persamaan kata. Jadi ini paralelisme itu menggunakan sinonim. Nah, di dalam paralelisme sinonim ini, pikiran di anak kalimat kedua merupakan sinonim pikiran yang ada di anak kalimat pertama. Anak kalimat kedua atau anak kalimat berikutnya mengulangi atau memperkuat pikiran dalam baris pertama. Jadi sebenarnya fungsinya di sini adalah untuk emphasize atau kalau menekankan ya, menekankan gitu, untuk menekankan kata itu. Jadi kalau kita nggak belajar ini kadang-kadang nanti kita anggap itu satu gagasan, kadang-kadang bisa kita anggap itu dua gagasan, padahal ini hanya satu gagasan gitu ya. Oke, kita akan ke contohnya langsung, nanti langsung paham ya. Ya, silakan dibaca. Israel lo yada, ami lo tibonan.
Ya, hiponan. Nah, Yada tahu? Tahu. Ya. Tahu. Tahu, mengetahui. Tahu, mengetahui ya. Israel lo Yada, berarti Israel tidak mengetahui. Ami. Ami. Umatku. Ya, betul. Umatku, betul. Am itu umat bangsa, tidak boleh ya. Umatku boleh tidak. Hitbunan. Hitbunan itu dari kata bin. Bin. Bin itu understand. Mengerti. Memahami. Mengerti. Understand. Ya. Jadi, kalau diterjemahkan, ini dalam TB ya. Dalam TB ada nyanya ini. Di tempat lain tidak ada nyanya ya. Israel tidak mengenal, ya. Terus umatku tidak memahaminya. Jadi, ya, nyanya ini kalau di tempat lain nggak ada ya. Jadi Israel tidak mengenal, umatku tidak memahami. Ini satu gagasan ya. Jadi Israel itu sinonim dengan umatku, umatnya Tuhan itu kan Israel kan, sinonim toh. Sama maksudnya begitu ya, tidak dalam arti sinonim yang betul-betul apa ya, apa yang artinya sama tidak, tapi pengertiannya di sini sama ya. Umatku itu ya Israel kan, Israel, umatku di sini kan Israel maksudnya. Tidak mengenal dan tidak paham, nah itu kan sama ya, ini sinonimnya. Ini kalau di TB, kalau di APB, tetapi Israel tidak tahu, umatku tidak paham gitu ya. Israel lo yada, ami lo hitunan. Jadi ini anak kalimat pertama itu sebenarnya diulang saja ya, karena ditekankan dalam bahasa yang sama pengertiannya. Nah, ini yang disebut dengan paralelisme sinonim. Nah, ini banyak sekali sinonim. Nanti banyak sekali lalu kita akan nanti akan lihat ya. Kadang kita kalau nggak tahu dikira dua gagasan ya, padahal satu. Oke, lanjut. Ahalekem beya akov wa afitsem beyisrael. Ya. Oke, jadi ini ahalekem itu dari kata halak. Bukan halak berjalan ya. Ini mungkin ya, beda ya. Bukan halak berjalan, bukan. Ini halak pakai kop ini, bukan kop. Beda toh. Beda ya. Bukan ya kan, bukan kap ya, kop ya, ki ya, bukan ka kan. Nah, ini artinya itu divide atau share. Membagi, share, bagi divide ya. Lalu kalau yang ini put ini scatter. menyerahkan ya. Nah, ini jadi ahalekem ini artinya aku akan, ada alehnya ya. Ini jadi betul perfect ya. Nah, aku akan membagi-bagikan mereka ke Yakub, di antara anak-anak Yakub. Ke itu di ya. Di atau di antara boleh, di antara Yakub. Lalu wa afitsem bagi Israel, dan aku akan menyerahkan mereka di antara anak-anak Israel. Jadi mana yang sinonim? Membagi-bagikan dan menyerahkan. Iya, betul sekali ya. Jadi di sini ada sinonim ya. Membagi-bagikan dan menyerahkan itu sinonim. Lalu Yakub dan Israel? Israel, ya. Sinonim. Itu juga sinonim ya. Ya. Iya. Ini maksudnya sama maksudnya. Anak-anak Yakub kan nama lainnya Israel kah? Israel. Ya, internet kurang stabil. Ya, jadi ini satu gagasan. Gitu. Jadi ini bukan dua gagasan. Ya, jadi ini satu gagasan bahwa Tuhan yang akan menyerahkan anak-anak Israel begitu, ya. Itu paralel sinonim.
screen-nya hilang. Pak Dwi. Iya, sebentar. Okay. Hilang tadi. Baru kita tunggu ya. Iya, internetnya putus. Oh, sese. Oke. Hilang ini. Ya, sudah kelihatan? Oke. Kita lanjutkan. Ya. Kodek, ayo. Syaman. Hasamain metaperin itu S. Oh, metaperin hebot L umma se yadan Masih, masih ya dan. Ya daf itu. Wow. Ya daf ada wu. Ya dan ya. N nun ya. Ya daf. Ya daf. Ya daf. Oh ya daf. Ya daf berarti pak. Ya betul. Oke. Magit. Harakim. Harakia. Oke. Ini enggak tahu ya. Syamayim. Surga, langit. Ya, langit, surga boleh, langit boleh. Mesaperim, masih ingat safar? Safar. Siper. Safar, siper, ya. Penulis. Hitung. Lupa ya. Siper itu menceritakan. Waktu dulu pernah itu si Yusuf. Ah, Yusuf menceritakan mimpinya. Ah, sudah kata siper kan ya. Mesaperin, langit menceritakan. Ini kefot kemarin Kamis lalu. Kefot itu berat bisa mulia. Kemuliaan. Menciptakan kemuliaan. L. Elohim ya, untuk pendek ya. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Elohim ya, untuk pendek ya. Ma'aseh. Ma'aseh dari kata asah. Membuat. Ya, membuat. Berarti ini perbuatan ya. Yadav dari kata yad tangannya. Oke. Makit, nah kemarin ada kata higit Kamis lalu, siapa yang masih ingat? Memberitahukan apa ya? Yang kemarin kami selalu kan ada kata higit tuh, nagat tapi yang dipakai higit ya. Memberitahukan. Harakia. Kejadian satu ini. Cakrawala. Ya, cakrawala ya. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan nah ini di sini dulu berarti dan cakrawala memberitahukan ya pekerjaan tangannya begitu ya. Jadi internetnya enggak stabil. Jadi ini kita lihat di sini menceritakan dan memberitakan atau memberitahukan itu sinonim ya. Langit dan cakrawala itu juga sinonim ya. Nah, jadi ini satu gagasan saja ya. Langit itu menceritakan kemuliaan Allah atau pekerjaan tangannya. Nah, itu tadi dikatakan mempertegas. Jadi anak kalimat dua itu mempertegas ya. Nah, ini ciri khas dari paralelisme ya, puisi-puisi Ibrani itu banyak yang model-model seperti ini ya.
Langit tidak kemuliaan Allah dan cakram tidak pekerjaan tangannya. Begitu ya. Nah, jadi tadi ya. Langit menceritakan kemuliaan Allah, cakram menceritakan pekerjaan tangannya. Kalau AYT, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala menyatakan. Menyatakan ya. Segala langit menceritakan kemuliaan Allah, cakrawala menyebut. Oh, menyebut. Mewartakan kemuliaan Allah sekarang menyatakan ya mengakui kemuliaan Allah sekarang menunjukkan ciptaannya semuanya macam-macam ya. Jadi kalau yang lebih itu saper ya menceritakan nah ini pas menceritakan makin memberitahukan, memberitakan sama juga ya, memberitahukan. Nah ini para realisme sino. Lanjut. Ya, terus Alfred. Akreni. Elweda Levapi Ekhaneni Weda Sarapa Sarapa ya oke okay. Ya kita lihat di sini banyak yang belum tahu ya ini saya juga belajar ini hak ini hakar ya ini hak Akreni ini dari kata hakar, hakar itu search atau examine ya, menyelidiki. Kemudian ini kan aku ya, selidikilah aku, L itu Allah ya, woda, dan da, dari kata yada tadi ya, mengetahui atau mengenal. Kenallah lefafi, hati ya, hatiku. Nah, kemudian ini dari kata fahad, behaneni, examen, ujilah aku, ini aku ya, dan goda, dan kenalah, syar'afai, ini dari kata, oh ini, sorry, pikiranku, syar'afai, pikiranku. Nah, di sini juga ada sinonim ya. Selidikilah dengan ujilah, ya. Hakar dengan bahan ini sinonim. Hatiku dan pikiranku, nah, ini hati dan pikiran. Jadi kalau dalam budaya dalam apa ya bahasa Ibrani itu antara hati dan pikiran itu enggak terlalu dipisahkan dari kita ya hati itu sendiri pikiran sendiri. Jadi kalau ini kan sebenarnya hati dan pikiran itu dalam konteks budaya sana itu kadang-kadang disatukan, disamakan. Makanya Tuhan Yesus pernah berkata ya, dari dalam hati muncul pikiran-pikiran yang jahat itu ketika murid-murid pulang, ya. Mungkin dari pasar atau apa itu yang tiba-tiba nggak cuci tangan, masuk, makan. Ya. Pak Dwi. Tunggu ya, mungkin karena ini ya, koneksinya Pak Dwi ini. Para internet tempatnya Pak Dwi itu? Iya, mungkin ini tempat. Pak Dwi nih internetnya lagi kurang apa namanya stabil. Sabar dulu kita ya. Bapak Ibu, saudari. Atau itu saja, Bro. Mungkin Bro saja yang jadi ini. Biar padi kan udah berat tuh untuk sound aja udah berat ditambah share screen lagi berat lagi tuh.
mungkin kayak kemarin, mungkin bisa nggak sih kayak Ibu Maya kemarin jadi ini materinya nanti Pak Dwi yang ngomong, terus materinya yang share, bro saja yang share gitu. Iya, bagus juga seperti itu. Saya bagus. Coba ya. Berat berarti ya, internetnya. Perlu yang kuat ini. Perlu yang kuat memang ini. Oh iya, Pak Dwi kasih tahu di grup tuh. Internet kurang stabil katanya. Ini Pak Dwi, oke keman. Masuk. Pak Dwi masuk lagi, saudari. Pak Dwi, internetnya ini agak, oke. Internetnya agak naik turun ini. Wih. Keluar ya tadi ya? Iya. Dua kali. Oke, sorry. Ya, jadi ini selidiki dan uji ya, hati dan pikiran. Ini, tadi saya sampaikan bahwa pernah Yesus berkata, dari dalam hati timbul pikiran jahat dan sebagainya ya. Jadi hati dan pikiran ini disinonimkan ya. Oke, itu sinonim ya. Lanjut. Le David Mismor La Adonai Haaretz Lo'a Tevel Isbei. Sorry. We Yosbe itu dari kata yasab, tinggal, duduk, penduduk. Kalau masih ingat ya, ini Mazmur Daud. La Adonai Haaret Umeloah. Kemudian Tevel Yosbeba. Coba di sini aja langsung ya. Kalau di sini, ini kalau Leha Adonai ya, kalau literalnya kan kepada Tuhan, tapi kalau itu literal, tapi kalau ini milik Tuhan yang empunya, Tuhan yang memiliki haaretz, bumi ya, meloah dan isinya. Tevel itu dunia ya, dunia. Yosbe dan yang tinggal di dalamnya, atau penduduk atau yang tinggal ya, dari Yasab itu ya, atau di sini yang diam di dalamnya, nah, yang tinggal di dalamnya, segala yang duduk dalamnya. Nah, ini duduk ya, karena dari kata Yasab itu bisa duduk, bisa tinggal, diam gitu ya, semua yang mendiaminya, segala yang tinggal di dalamnya, dunia dan semua penghuninya. Ya, jadi ini mana yang sinonim? Ini ya. Tevel dengan haaret. Ya, tevel dunia dengan bumi ya, sinonimnya di sini. Kemudian ini isinya dengan yang diam itu, yang diam di dalamnya. Nah, itu jadi itu sinonim, banyak sekali si model-model kayak gini di dalam bahasa itu. Nah, coba kita sekarang ke ini. Ayub 38 ayat 7. Giliran, satu orang giliran.
Oke. Beran yakat kokebe boker wa bayari riu kol bene Elohim. Ya, ini juga paralel ya. Pada waktu bintang-bintang fajar aneh, kokve dari kata kokaf. Bintang-bintang. Kokaf jadi... bintang ya. Poker. Pagi. Pagi ya. Bintang-bintang pagi, bintang-bintang fajar. Bersorak-sorak bersama. Ah, yahat dari kata apa? Ya, yahat. Yahid. Ya, satu ya, bersama-sama, bersatu. Bersama-sama, bersatu ya. Pada waktu bintang-bintang bersorak-sorak bersama, bersorak-sorak bersama, wayari ukol bene, seluruh bene Elohim. Bene itu apa? Dari kata apa? Anak-anak. Ya, anak-anak. Anak-anak Allah, semua anak-anak Allah. Wa yari'u, ini bersorak-sorai, bergembira bersorak-sorai. Kalau yang ini, kalau di bahasa Indonesia, terjemahan baru sorak-sorai ya. Kalau AYT bernyanyi, menyanyi, terjemahan lama. Bahasa Indonesia sehari-hari, bernyanyi, bersorak. Jadi, ada paralelisme antara bernyanyi dengan bersorak, antara kopi, poker dan kolbe. Nanti kita jelaskan ya. Jadi ada paralelisme. Kalau di bahasa Inggris kan sing ya, kata sing ya, bernyanyi dan shouted, berteriak, berseru, bersorak-sorai ya, shouted for joy. Itu jadi ada ini ya. Antara bernyanyi dan bersorak. Nah kalau begitu, apa bintang-bintang fajar di sini? Apakah itu bintang-bintang yang kita lihat di luar rumah kita? Kalau kita melihat langit? Kayaknya bukan, Pak. Ya. Betul sekali. Ya, alasannya apa? Kalau misalnya bintang-bintang fajar bersorak-sorai kan tidak mungkin kan? Berarti itu kan berarti istilah bagi yang apa hidup gitu kan? Ya. Ya, dalam teks lain sih boleh ya, misalnya apa bumi bersorak-sorak mungkin begini bisa, tapi di teks ini, karena kita lihat tadi bahwa inilah paralelisme sinonim. Jadi kan ini berarti sinonim ya kan? Kalau tadi beran dengan ini, bernyanyi dengan berteriak itu sinonim, berarti ini ada satu yang sinonim lagi kan di sini ada bintang-bintang pagi dan benih Elohim. Jadi ini bukan bintang yang kita lihat, tapi sebenarnya ini sesuatu yang sama menunjuk pada anak-anak Allah, ya. Dan ini tidak mungkin bintang-bintang literal. Kenapa? Karena konteks ini kan kisah Ayub, ya. Ini Tuhan sedang menanyai Ayub, di mana kamu waktu aku ciptakan bumi? Nah, ketika penciptaan bumi itu ada yang bersorak-sorai, yaitu anak-anak Allah ya, bene Elohim. Jadi bene Elohim ini, jadi kokve di sini, bintang-bintang fajar itu menunjuk pada hal yang sama dengan bene Elohim. Nah bene Elohim itu istilah lain untuk malaikat ya, di malaikat-malaikat itu berseru bersorak begitu. Dalam kejadian tidak kita temukan di kisah penciptaan. Tapi di dalam Ayub ini kita tahu bahwa ketika ada penciptaan, ketika Tuhan ciptakan itu ada makhluk-makhluk surgawi lah, atau malaikat yang sudah kita kenal ya, walaupun nanti malaikat itu malak itu bisa utusan, bisa ya, artinya.
kita, dalam konteks kita sekarang orang menyebut malaikat ya. Jadi kokve di sini, makanya kalau kita melihat beberapa tafsiran itu seperti ini ya. Pak Kodek yang ngerti bahasa Inggris atau apa inti dari ya ini, sini? Mungkin dibaca dulu. Apa mau ini dibaca Bung Hari. Bung Hari ini dibaca bisa satu nih. Dibaca satu kalimat terus diartikan atau gimana nih Pak? Ya boleh. Boleh begitu. Oke, okay. Gitu. Clark's commentary itu tafsir dari Clark. First ya, job, ada, ya. First job 38:7 berarti Ayub pasal 38 ayat 7 when the morning stars sang together, ketika bintang-bintang fajar, bintang-bintang pagi bernyanyi bersama. This must refer to some intelligent beings. Ini pasti merujuk pada makhluk intelligent, makhluk-makhluk cerdas who existed before the creation, yang sudah ada sebelum penciptaan, creation of the visible heavens and earth, sebelum ada penciptaan langit dan bumi yang tampak oleh mata manusia ya. And it is supposed that this and the following clause refer to the same beings. Oh, jadi ini diasumsikan bahwa apa tuh kalimat yang tadi para malaikat tadi itu adalah makhluk yang sama. Jadi diasumsikan bahwa bintang-bintang ini, malaikat ini adalah makhluk yang sama, that by the Son of God and the Morning Star. Jadi disamakan anak-anak Allah dan bintang-bintang fajar itu disamakan sebagai dua kata, tapi menunjuk pada satu being, satu makhluk yang sama. The angelic host is meant as they are supposed to be first, though perhaps not chief in the order of creation. Oh, jadi ini maksudnya ini itu memang para malaikat surgawi ya, angelic host itu makhluk surgawi ya. Itu yang dimaksudkan as they are supposed to be first. Mereka dimaksud mereka seharusnya menjadi yang pertama, tetapi bukan yang utama dalam urutan penciptaan. Cukup Pak. Jadi cukup ya. Jadi makanya ada tafsiran begini toh. Jadi ini morning star itu maksudnya sama dengan Son of God tadi ya. Ini morning star ini di sini bukan. Iya. Itu dia kalimatnya gitu. Oh iya, Bapak dulu deh. Ya, maksud saya kan klausa ini makanya ada tafsiran seperti ini karena ada paralisme sinonim ini, ya kan? Bintang-bintang di sini sama maknanya dengan anak-anak Allah begitu. Itu maksud dari ini kan sedang Adam Clark ini kan sedang menjelaskan nih when the morning star sang together. Morning star di sini apa sih gitu kan? Kalau saya bahasakan dengan bahasa saya ini, nah ini pasti makhluk yang pintar ini, bukan bintang dalam arti literal. Iya. Kan? Nah, ini pasti makhluk yang pintar. Jadi ini adalah sama maksudnya dengan klausa yang kedua itu yang disebut dengan di klausa kedua kan the sons of God, anak-anak Allah begitu. Jadi morning star dan son of God itu sama-sama the angelic host begitu kira-kira. Intinya. Ya, ini ada masalah nih kalau dia disambungkan dengan kitab Kejadian yang mengenai anak-anak manusia itu kawin mengawinkan dengan anak-anak Allah itu kan ribut, itu anak-anak Allah itu para malaikat kok bisa kawin dengan anak manusia gitu loh. Oh, karena itu dalam, beda lagi Pak. Dia itu beda lagi. Dia kan secara terjemahan disebut sebagai anak-anak Allah gitu loh. Jadi iya, betul. Itu apa kalimat dalam bahasa Ibrani-nya sama atau berbeda? Iya, jadi anak-anak Allah itu kan macam-macam pengertiannya. Bisa ini apa
malaikat dalam arti makhluk surgawi ya bisa, atau bisa juga dalam arti seperti dalam kitab Yohanes, orang siapa percaya kepadanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Iya, ya, kan? Itu, jadi betul. Itu bisa berarti ya, manusia. Ya, nah ya, di betul. dalam kejadian 6 itu memang ada tafsiran begitu, jadi ada beberapa tafsiran, paling enggak ada 4 lah. Nah salah ya. Satunya menafsirkan bahwa itu malaikat salah satunya, ya. Tetapi saya kurang setuju karena di sana ada kata lakah. Lakah itu mengambil. Seperti kata lakah ini muncul nikah. Nah, jadi anak-anak Allah. Okay. Malaikat itu masuk nikah. Kalau cuma memperkosa mungkin masih ada kemungkinan ya. Ini kan menikah, berumah tangga gitu loh. Nah, itu agak sulit bagi saya untuk menerima itu. Jadi kalau begitu anak-anak Allah kita sebut aja sebagai makhluk yang tunduk kepada Allah, yang penurut-penurut Allah. Mereka diklasifikasikan sebagai anak-anak Allah. Jadi langsung membelah dua, yang penurut-penurut Allah dan yang tidak menurut sebagai penurut-penurut Allah gitu loh. Iya, iya bisa begitu. Bisa juga. Iya, jadi gampang. Jadi penurut-penurut Allah itu iya. Bisa para malaikat, bisa iya. Juga manusia. Okay, lalu iya. Ada yang pemberontaknya, kalau di kalangan malaikat itu berubah jadi setan dan roh jahat, manusianya menjadi pemberontak terhadap Allah gitu loh. Ya, kalau pemberontak ya nggak layak lagi disebut anak-anak Allah kan? Iya, makanya anak-anak Allah langsung kita sebut tuh. Oke, ini kelompok yang penurut-penurut Allah nih, gitu loh. Iya. Nah, memang kalau dalam teologi Injili, setan itu ini dari anak-anak yang jatuh. Nah, setan itu artinya lawan. Jadi kita nggak layak lagi disebut anak-anak Allah, tapi diberi nama Satan, artinya lawan, perseri. Begitu. Tapi ini dari tafsiran Clark, anehnya dia disebut bahwa malaikat itu yang pertama, tapi bukan yang utama gitu. Menarik juga ya. Oh, mungkin yang kalau secara urutan menurut Clark berarti para malaikat sudah ada duluan sebelum diciptakannya dunia fisik. Tetapi malaikat bukan yang utama dalam urutan, justru manusia malah yang tema Alkitab, seluruh Alkitab itu penyelamatan manusia malah. Oh ya, ya, ya. Saya tidak ke arah situ, tapi di sini ya di okay. Morning Star sama okay. Son of God-nya ini. Ya kalau ke situ okay, ya okay. Mungkin bisa dibahas lagi ya. Iya. Oke, jadi itu apa namanya paralelisme sinonim ini dari kita mempelajari ini kan akhirnya kita dapat menemukan bahwa Kokpe Koker bintang-bintang fajar itu apa? Ya kan bukan ternyata bukan bintang biasa, karena ini sinonim dengan ini. Nah itu bukan hanya Adam. Yang menarik ini Pak. Komentar ya, Charles Moon. Ya, coba. Bisa di, mau intinya juga boleh, atau mau kayak tadi juga boleh. Silakan. Oh, ini yang berikut ya. Now the morning stars. Ya, the... dari Smith ini. Oh, ini dari Smith, beda lagi ya. Ah, Charles Smith. Ya, beda lagi. Tadi cerita Pak. Ya, Charles Ward Smith, komentari dari Ayub ya. Now the morning stars, the word star oftentimes refer to the angels. Ya, kalau dari Smith dia bilang kata star, kata bintang itu sering disalutkan kepada para malaikat. You remember in the book of Revelation chapter 13. Ya, kalau di kitab Wahyu pasal 13, when the dragon was cast out of heaven, ketika ular naga dibuang dari surga, he took a third part of the stars. Ular naga itu mengambil sepertiga dari bintang-bintang with him. Okay, dibawa serta oleh si ular itu ya. Nah, referring to the angels that fell with Satan, itu kan sepertiga itu kan jatuh bersama dengan Satan. Now, can you let your mind go back and we see God as he is bringing the earth into existence and the angels. Kita pikiran kita kembali ke waktu Tuhan membawa bumi dan eksistensinya juga para malaikat. The morning stars disebut bintang-bintang fajar, bintang-bintang pagi.
are singing together, and all the sons of God are shouting for joy. Jadi para malaikat ini berseru dengan sukacita. Waktu bumi itu diciptakan into existence, muncul keberadaannya. And the angels, the morning star, para malaikat, bintang-bintang fajar itu bernyanyi bersama, dan anak-anak Allah itu bersaut-sautan dengan gembira. The sons of God, referring again to angels. Jadi ini anak-anak Allah itu menunjuk kepada para malaikat itu. Now Jesus is referred to as the only begotten son of God. Nah sekarang Yesus itu disangkutpautkan juga sebagai anak Allah, anak tunggal Allah, anak Allah yang satu-satunya, anak tunggal Allah. Special classification. Nah, kalau Yesus itu klasifikasi khusus. But the angels are referred to as sons of God. Tetapi para malaikat disebut sebagai anak-anak Allah. Jadi bukan anak tunggal Allah, tetapi anak-anak Allah. In the first chapter of Job, the sons of God were presenting themselves to God. Dalam Ayub pasal 1, itu anak-anak Allah itu menampakkan dirinya di hadapan Allah. Dan and Satan also came with them. Tapi setan juga also ada bersama-sama dengan mereka, bersama dengan anak-anak Allah itu. In the New Testament, dalam perjanjian baru, we are referred to as sons of God. Kita disebut juga sebagai anak-anak Allah. Beloved, now are we the sons of God? Saudara terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. It does not yet appear what we shall be. Belum tampak apa nanti kita jadinya gitu, apa jadinya kita nantinya gitu ya. But we know when he shall appear, we will be like him. Tetapi kita tahu ketika dia, maksudnya Tuhan Yesus muncul, kita akan seperti dia. For we shall see him as he is. Karena kita akan melihat Yesus sebagaimana dirinya ada. But Jesus is the only begotten son of God. Tetapi Yesus adalah anak satu-satunya Allah, anak tunggal Allah. What a glorious scene that must have been when God created the earth and the angels, the morning stars sang together. Jadi bagaimana mulianya pemandangan nantinya ketika Allah menciptakan bumi dan para malaikat, the morning stars, bintang-bintang fajar, menyanyi bersama kita. Ya, jadi ini juga kalau ini langsung ya siapa Smith ini bahwa di situ bintang-bintang itu ya malaikat begitu. Iya ini iya sih Pak. Ini tapi ini kalau kita kembali ke kejadian satu urut-urutan penciptaan. Jadi ketika Tuhan menciptakan bintang-bintang pada yang saat yang sama juga Tuhan menciptakan para malaikat mungkin ya. Karena sering disebut bahwa bintang-bintang fajar itu adalah anak-anak Allah, adalah para malaikat gitu loh. Dan setan tadinya anak-anak Allah berubah menjadi setan karena kan pemberontakan dia kan, menolak terus. Jadi ini ya memang tadi si yang Clark bilang, yang sebelumnya si Clark itu juga bilang berarti malaikat diciptakan lebih dahulu, tetapi dia bukan yang utama. Mereka kelompok malaikat ini bukan yang utama gitu. Mereka yang pertama diciptakan tapi bukan yang utama. Gitu. Malah kita manusia yang disebut anak-anak Allah. Mungkin ini pengangkatan kita juga ya, kembali ke surga dianggap sebagai anak-anak Allah, ini penyelamatan ini. Iya. Iya, nanti ya kita, nah makanya itu anak-anak Allah kan tidak selalu pada malaikat ya, kita juga ini. Tapi ya, yang betul. Jelas dari ini makanya timbul tafsiran-tafsiran seperti ini karena ini adalah paralel si sinonim tadi ya. Jadi tidak bukan sesuatu yang beda. Ini bintang-bintang, ini malaikat begitu ya. Intinya di situ sih kalau mau dikembangkan yang lain ya. Yep. Nah, jadi dari pengetahuan kita tentang paralelisme sinonim ini kita bisa melihat ya, ada bagian Alkitab yang seperti ini lebih jelas ya. Nah, selain
sinonim, ada juga yang kebalikannya, yaitu yang bukan sinonim ya, disebut antitesis. Kadang-kadang seorang penyair Ibrani akan mengungkapkan sebuah gagasan dalam satu baris dan kata yang bertentangan. Nah, kalau tadi sinonim, kalau ini antonim. Dalam baris berikutnya, jenis paralelisme ini disebut paralelisme antitesis. Nah, coba baca. Ben Hakam Yesama Af Upsil Adam Boseh Imo. Ya. Ben. Ben apa? Anak laki-laki. Anak laki-laki. Hakam? Hakam. Hokmah. Oh, bijaksana ya. Nah, anak yang ya, anak yang bijaksana, anak yang berhikmat. Berhikmat. Ya, syamah. Syamah itu ini ya, sukacita. Sukacita. Menggembirakan. Nah, kalau dalam bahasa ini menggembirakan. Anak yang bijak menggembirakan. Af. Bapak. Bapaknya. Ayah. Ya. Lalu ukesil. Nah, ini dari kata kesil. Kesil itu nih stupid, full, bodoh. Bebal, bodoh. Bahasa Indonesia lebih mantap lagi, bebal. Nah, ya tetapi orang yang bebal, tetapi ya kesil. Kesil itu basah, menghina ibunya. Nah, ini jadi seperti berlawanan ya. Kalau tadi sinonim, nah, kalau ini berlawanan ya. Bijak lawan dikontraskan dengan bebal. Di sini menggembirakan, di sini menghina ya. Jadi ini kebalikan dari tadi ya. Kalau tadi paralelisme sinonim, nah kalau ini disebut paralelisme antitesis. Anti. Nah, namanya juga anti ya. Jadi berlawanan. Nah, anti ya. Melawan, bijak, anti Kristus, lawan dari Kristus. Ya. Nah, jadi seperti ini ya. Klausa pertama, nah di seperti dilawan itu. Walaupun sebenarnya ini untuk menekankan gitu ya. Menekankan saling untuk yang klausa kedua itu untuk menekankan gitu maksudnya. Selanjut. Nah, ini mirip-mirip tapi di teks yang lain ya. Ayo. Misle. Selomo. Ben Hakam is sama af uben esil tugat imo ya. Ini dari Amsal 10 ayat 1. Ini mirip tadi ya, Amsal Salomo ya. Anak yang bijak mendatangkan sukacita up kepada ayahnya, tetapi nah yang bebal adalah, nah ini tugat ibunya. Nah, jadi mirip tadi cuma beda ini tugat. Bijak dikontraskan dengan bebal, mendatangkan sukacita dikontraskan dengan kedukaan ya, antitesis ya. Nah, baca. Kafot hakamim ishalu ufsilim merim kalon. Ya, ini antitesis lagi ya. Hakamim, hikmat tadi ya, bijak ya. Orang yang bijak itu nahal itu mewarisi. Yinahel dari kata nahal, mewarisi kapot, kemuliaan ya. Kapot, kemuliaan. Tetapi kesilim tadi, kesil, orang yang bebal, bodoh itu ya. Merim
kalon. Nah, merim itu kapan-kapan lah kita bahas ya. Di sini silakan menerima. Kalon, kalon, cemooh, cemooh. Ah, jadi dikontraskan bijak, bebal, kehormatan dikontraskan dengan cemooh atau hinaan begitu ya. Kapot sama kalon. Akamim dengan kesilim. Itu anti antitesis ya. Ada lagi? Silakan. Im, ayo im nam nabar tit tit bara barar tit barar. Barar. Ya. We im ikes 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 tit it paral it fatal it fatal ya it fatal ya. Nah, nafar nafar sama ini sama ya, dari kata barar to purify, menyucikan bersama atau terhadap nih di sini ya, terhadap nafar orang yang suci engkau berlaku suci, terhadap orang yang bengkok engkau berlaku belit-belit atau fatal, to twist, memelintir gitu ya. Jadi dikontraskan orang yang suci dikontraskan dengan orang yang bengkok, nah, tindakan Tuhan ini berlaku suci dikontraskan dengan berlaku fatal. Pak Dwi, ini mungkin internet ya. Asnya ada sumbunya ya. Coba baca. Para ini. Milipne. 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 Adon. Uli, uli, ya. Arets, ya. Milpene, milipene, elohai, eloah, 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 ya akof. Oke, lipne, lipne, kata apa? Dari kata apa? Dari kata di muka ya. Panim ya, betul, muka. Oke, ini yang belum tahu ya, Uli ya, Aret tahu ya, Aret, Eloah tahu, ini karena. Oke, yang belum tahu, Hul, oh, Uli dari kata Hul itu tremble, apa, gemetar, gemetar ya. Nah, jadi ini ada pivotnya yang di tengah ini, pivotnya ya, di hadapan Tuhan, Milifne Adon, di hadapan Tuhan. Kuli, haaret, bumi itu gemetar atau gemetarlah bumi. Kemudian milifne Eloah Yakub, di hadapan Allah Yakub. Nah, kalau kita baca ini kan seperti kalimat tidak sempurna dalam bahasa Indonesia ya. Di hadapan Tuhan gemetarlah bumi, di hadapan Allah Yakub titik, di hadapan Allah Yakub. Kalau di kita loh ya. Nah, tapi ini menjadi ciri khas dari sastra Ibrani, puisi Ibrani. Jadi frasa gemetarlah bumi ini menjadi pivot, menjadi porosnya. Jadi ini dibaca dalam walaupun enggak dibaca seperti itu, tapi maksudnya pengertiannya ya. Pengertiannya jadi begini, A itu dibaca dengan porosnya ini, B juga harus dibaca dengan porosnya ini untuk memahaminya loh. Jadi di hadapan Tuhan gemetarlah bumi, di hadapan Allah Yakub gemetarlah hai bumi. Jadi ininya sebenarnya gemetarlah hai bumi itu untuk A dan juga untuk B gitu. Jadi ini seperti porosnya begitu ya. Karena kalau kita baca dalam bahasa Indonesia kan di hadapan Tuhan gemetarlah hai bumi, di hadapan Allah Yakub titik. Agak kurang pas loh. Nah, tapi itulah yang disebut dengan pivot itu, ada agak kagok ya Pak ya kalau kita ya. Bahasa Indonesia gitu ya. Iya betul, karena ini di hadapan Allah Yakub titik.
Seharusnya nah, diulang ya, tapi kata bahasa Ibrani nggak ngulang ya. Ya, jadi nggak perlu diulang, nggak perlu diulang. Nah, justru itu jadi. Tapi jadi ingat ini pivot. Jadi ingat Pak, ini ada yang minta-minta disembah, ini nggak usah disembah, udah gemeter duluan gitu loh Pak. Iya, bumi yang harus disembah ya. Nah itu adalah pivot ya. Jadi kaya sekali sastra Ibrani ini. Belum ada lagi yang disebut dengan kiastik. Siapa yang ingat huruf ki bahasa Yunani? Kiastik itu kan sebenarnya huruf ek ya. Nah, ini sebenarnya huruf ek. Nah ini bukannya di puisi ya. Ini narasi kitab Kejadian itu. Kalau ternyata ada yang nyelidiki sampai segininya loh. Manusia ini hebat juga ya. Jadi ini A B C D E F G H I K. K-nya ini menjadi apa namanya ini pusatnya ya. Ini bukan pivot yang tadi bukan, tapi ini kiastik ya. Jadi kiastik itu seperti ini. Struktur kiastik atau pola kiastik adalah teknik sastra dalam motif naratif dan bagian tekstual lainnya. Contoh struktur kiastik adalah dua ide A dan B bersama dengan varian A apa ini strip koma di atas itu apa namanya? Aksen. Dan, aksen ya, A aksen dan B aksen yang bisa itu sebagai A B B aksen A aksen. Jadi itu kiastik. Jadi ini kita lihat di sini. Oke ya. Ini. Jadi ini A. Noh dan anak-anaknya. Nanti A aksennya di paling bawah. Noh juga dan anak-anaknya kejadian 19. Ini kejadian 6/10. B. All life on earth ya, kehidupan semua kehidupan di bumi 13:6-13. Ini B aksennya di sini juga sama ya. Kutukan C aksennya berkat. Nah, ini D-nya itu Bahtera. Ini D aksennya juga Bahtera ya. E all living creatures semua makhluk. E aksennya juga semua makhluk. F-nya makanan. Di sini F-nya juga makanan ya. Lalu G binatang in man's hands di tangan manusia. Ini G-nya juga binatang di tangan manusia. H entry into Ark memasuki Bahtera. Lalu di H aksennya keluar dari Bahtera. I-nya air naik. Lalu I aksennya air turun. G-nya mountain covered. Gunung itu ditutupi ya. Nah ini mountain visible, gunung kelihatan C-nya. Nah, X-nya, nah ini X-nya, kiastiknya. Puncaknya di sini. God remembers Noah, ya, Noah. Nah, ini kalau bahasa Ibrani-nya Wayizkor Elohim et Noah. Ah, jadi puncaknya di sini. Ternyata keren juga puncaknya dari kiastik ini ya. Bahwa Allah mengingat Noah. Ada juga orang yang mikir sampai begini ya. Buat seperti itu. Sampai juga ya. Cover gitu kalau bahasa Jawa ini kok bisa cover. Ya, stick ya. Jadi kita kalau ya, sering-sering baca Alkitab jadi pinter tuh. Soalnya otak kita diputer-puter sama struktur sastranya aja kita harus mikir diputer sama dia gitu loh. Lama-lama kita cerdas juga ya. Iya, emang ini. Iya, kaya sekali sih. Ya, kayaknya ada juga yang menulis nih, kiastik di apa? Matius 6:24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada Tuhan. Lalu B, ia akan memuji yang seorang dan mengasihi yang lain. Lalu C aksennya, ia akan setia kepada seseorang. Lalu B aksennya tidak mengindahkan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada kamu. Jadi A itu tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Dua tuannya di A aksennya, Allah dan Mamon. B-nya membenci, nah itu tidak mengindahkan. C-nya mengasihi, ini atau ia akan setia kepada ia. Nah, jadi ada juga yang mikir sampai segitunya ya. Ya menarik juga ya. Ini dari Matius 6:24. Nah, jadi ini, betul sekali ya. Ini padahal kita baru sinonim, antitetik, masih ada emblematik dan sebagainya. Pivot tadi ya. Jadi kira-kira begitu ya, sastra Ibrani itu begitu kaya
Nah, makanya Alkitab itu walaupun sampai dokter enggak. Wow. Ya, kita harus terus belajar lah. Tidak tidak boleh berhenti belajar, tidak boleh. Banyak yang kita bisa pelajari. Oke, saya kira sampai segitu karena udah jamnya ini udah jam 8. Iya, benar Pak. Sudah jam 8 lewat 1 menit. Oke. Bung Hari. Pak Dwi, terima kasih. Iya, Pak. Sama-sama. Bung Hari, boleh minta kesediaannya? Iya. Bung Hari, minta kesediaannya berdoa menutup sesi meeting ke-62. Doakan Pak Dwi juga dalam pekerjaan dan pelayanannya. Boleh, Bung Hari? Iya, Pak. Mari kita berdoa, teman-teman. Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu karena pelajaran hari ini sungguh membukakan mata dan pengertian bahwa kecerdasan-Mu terekspresikan dalam karya-karya sastra Alkitab yang kami baca. Terima kasih buat pelayanan Pak Dwi, berkati Pak Dwi dalam pekerjaan dan segala pekerjaan tangannya, Tuhan, buat berhasil dan lancar. Tuhan juga berkati para murid-murid dan para pendengar supaya Tuhan menjulurkan tangannya dan memberkati kehidupan kami, memperbaiki hidup kami, dan memenuhi kebutuhan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. 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 Terima kasih Pak Hari doanya. Terima kasih Pak Dwi. Terima kasih Pak Dwi. Terima kasih.